Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa, saya akan menginformasikan situasi di siang ini untuk arus lalu lintas jalan tol Jakarta Cikampek. Seperti biasa, masih di kilometer 58 kembali. Dan pada siang ini cuacanya cukup cerah sekali, kita sekalian berjemur ya. Untuk arus lalu lintasnya sendiri sangat lancar ya. Ada Brazil tuh, sahabat Cirebon. Untuk arus lalu lintasnya sekali lagi, ini sangat lancar sekali di pagi ini, baik itu yang mau mengarah ke Jakarta maupun yang mau mengarah ke timur. Dan memang untuk ramainya kendaraan ini terjadinya di sore sampai malam hari untuk tol yang melewati tol Karawang ini. Biasa di pas siang ini juga bis angkutan pagi, angkatan pagi Alesa sangat lumayan banyak. Yang di pagi ini untuk kendaraannya berimbang ya, baik itu yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke Cikampek ini sama. Cenderung kalau sudah lewat dari jam 8 untuk arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini terlihat sekali lengang karena sudah pada masuk kerja ya. Kalau di jam 10, jam 11 seperti sekarang. Anginnya kecil ya teman-teman untuk siang ini, terlihat dari lantas terus berpatroli ya 24 jam. Meskipun jalanan di tol Jakarta Cikampek ini sangat lancar sekali, tapi masih ada beberapa titik kemacetan yang dipengaruhi oleh adanya proyek-proyek kecil-kecil ya, yang sebentar-sebentar ini dari Jasa Marga juga barusan lintas. Ini untuk ke arah timur cukup lumayan yang mau mengarah ke Cikampek ya untuk kendaraannya. Dan itu di sebelah kiri saya di sana yang mau mengarah ke Jakarta. Banyak sekali ini mobil-mobil pribadi yang mengarah ke timur ya, karena memang juga ada libur panjang sekolah juga. Handoyo, Yogyakarta. Di belakangnya ada Budiman ya, kasih sekarang.
ini rest area kilometer 57 juga terlihat dari sini lengang teman-teman. Biasanya untuk kontainer angkutan barang suka terparkir sampai ke pertengahan kilometer 58, tapi untuk siang ini tidak ada ya, masih lengang di rest areanya. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk informasinya. Sekali lagi untuk siang ini arus lalu lintasnya ramai lancar untuk kedua arah. Untuk ada KNS Trans Sumatera. Sekali lagi untuk arus lalu lintasnya sangat lancar sekali untuk pagi ini, dan cuacanya sangat panas ya, sangat cerah sekali. Kepada para pengguna jalan tol, tetap berhati-hati, tetap waspada dan jaga keselamatan masing-masing. Ingat selalu keluarga menunggu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup berjemurnya sekitar 9 menitan. Ini sudah mulai panas. Gunung Harta.